Pagi Lasa. Selamat pagi teman-teman. Oh, pagi semua. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Miguel. Selamat sore. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Roslin. Selamat pagi. Selamat pagi adik-adik. Halo. Gabriel. Cantik. Cantik sekali. Pagi. Pagi Mas Pio. Iya sama. Kita mulai ibadah kita ya. Pagi adik-adik semuanya menjelang siang. Sehat. Oh, puji Tuhan ya, kita masih kesehatan sama Tuhan untuk beribadah Zoom ini. Ayo. Nah, kali ini Lose Indri nggak sendiri loh. Nanti Lose Indri akan ditemanin sama Lose-Lose yang lain. Siapa aja mereka? Ada Lose India. Mana ya Lose India? Halo, adik-adik. Halo. Iya, selamat pagi. Selamat pagi. Ini Lose India ya. Lose Indri, Lose Indri, Lose Indri ada, Lose India juga ada. Oke. Okay. Nanti akan ada Lose Satrio yang akan membawakan cerita firman Tuhan. Jadi adik-adik, Lose Indri yang akan membawakan aktivitas kita hari ini. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, yuk Lose mau ajak adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri semuanya. Ayo. Bangkit berdiri yuk semuanya yuk. Sudah siap belum? Sudah siap. Mau nyanyi. Kita mau suara memuji nama Tuhan. Kita akan angkat
sampingnya di gitu. Batita. Coba kelas Batita mana? Wah, hebat. Iya. Sekarang gilirannya kelas Balita. Mana ya kelas Balita? Kelas Balita. Oke. Selamat hari Minggu. Iya. Nah, ada lagi nih Lose. Coba Lose mau lihat nih kelas 1 dan kelas 2. Mana ya? Coba lambaikan tangannya. Yang kelas 1 dan kelas 2.
Mana nih? Ayo semangat seperti adik-adik balita dan batita. Kelas 2. Wah, hebat adik-adik semuanya. Wah, kelas 2 hebat-hebat ya. Karena apa adik-adik? Kelas 2 udah mau naik kelas 3 ya. Wah, seru sekali. Nah, sekarang adik-adik, salah satunya kita mencintai Tuhan, yaitu kita mari memuji Tuhan, yaitu tanda paku di kaki dan tangan. Siap adik-adik? Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak masuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, percaya juga. Tanda paku, tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikuti Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Nah, silakan duduk adik-adik semuanya. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lose Iyo. Tapi sebelum itu, kita mau puji nama Tuhan dulu ya. Kita akan menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kita nyanyiin sekali lagi ya adik-adik. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Iya adik-adik, ayo kita bareng-bareng memanggil Loso siapa tadi ya yang mau membawakan firman Tuhan? Loso Iyo ya, Loso Satrio. Loso Iyo. Loso Satrio, silakan masuk. Halo adik-adik semua, halo Loso. Ya. Ya, halo adik-adik semua. Sudah siap ya dengerin cerita firman Tuhan hari ini? Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Ayo, sikap doa yang baik. Lipat tangannya, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati Loso yang akan menyampaikan, dan juga berkati kami Tuhan, agar bisa mendengar cerita firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, Lose Iyo akan cerita firman Tuhan. Sebelumnya, Lose Iyo akan putar sebuah video dulu. Nah, tapi sebelumnya, untuk mendasari cerita firman Tuhan pada hari ini, adik nanti bisa, yang udah bisa baca ya, kelas 1, kelas 2, bisa dibuka tuh Alkitabnya. Di Yohanes 19, ayat 16b sampai dengan 30. Nah, adik-adik yang belum bisa baca, nanti bisa minta tolong ke mama papa ya. Nanti dibaca. Ya. Oke?
Nah, sekarang kita lihat dulu ya video berikut. Siang itu, kira-kira pukul 12, suasana di Bukit Tengkorak menjadi gelap hingga pukul 3. Tidak ada setitik cahaya matahari di sana. Tiba-tiba terjadi gempa bumi mengguncang daerah itu. Dan tabir bait suci terbelah menjadi dua. Di atas kayu salib, tombak menusuk di lambungnya. Tiba-tiba terdengar suara lantang dan nyaring dari atas kayu salib itu. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kemudian Yesus mati di kayu salib. Dia berikan nyawanya untuk kita semua, manusia yang berdosa. Nah, adik-adik, tadi sudah lihat ya video ini. Kita lihat tadi tuanya. Tadi lo sedengar kayaknya ada suara. Adik Michelle kenapa? Kok sedih gitu? Kenapa sedih? Setelah lihat video tadi, aku sedih. Tuhan Yesus kan baik. Kenapa Tuhan Yesus diperlakukan seperti itu dan disalibkan hingga mati, Lause? Oh, begini, Michelle dan juga adik-adik yang ada di rumah semua ya. Tadi kita sudah lihat tadi video menceritakan tentang Tuhan Yesus yang memikul salib. Wah, salibnya itu sangat berat, adik-adik. Tuhan Yesus mau memikul salib sampai ke Bukit Golgota hingga disalibkan di sana. Nah, untuk Michelle yang tadi sedih, harusnya nggak perlu sedih lagi. Nah, kenapa sih nggak boleh sedih? Jadi begini, Tuhan Yesus itu mau memikul salib yang sangat berat tadi, bahkan mati di kayu salib, itu mau menunjukkan kalau Tuhan Yesus itu sayang sama kita semua. Sayang sama Lose, sayang sama Michelle, sayang sama adik Gwen, sama adik Wulan, adik Gilbert, dan juga Lose-Lose semua. Tuhan Yesus mau mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Gitu. Nah, sebagai anak Tuhan, kita harus mengucap syukur, adik-adik. Gimana cara mengucap syukurnya? Adik Michelle, cara mengucap syukurnya gimana? Halo teman-teman, nama aku Michelle. Aku bersyukur banget karena Tuhan Yesus sudah rela mati di kayu salib. Aku tahu Tuhan Yesus sayang sama aku, sayang bunda, sayang adik, dan kita semua. Aku berjanji enggak akan Tuhan Yesus bersedih lagi. Aku berjanji main HP-nya hari ribut aja. Jadi bundaku enggak marah terus lihat aku main game. Pasti nanti aku makin sayang bunda lebih Tuhan. Nah, itu ya.
itu wujud ucapan syukur dari adik Michelle. Boleh ya kita tepuk tangan ya buat adik Michelle tadi ya. Nah, itu kan tadi dari adik Michelle nih. Nah, lo mau tahu nih kalau adik-adik yang lain rasa mengucap syukurnya gimana? Rasa bentuk. Tadi kan Tuhan Yesus udah membuktikan tuh kalau Tuhan Yesus sayang sama kita. Tuhan Yesus mau mati di kayu salib. Tadi adik Michelle juga udah berjanji ya. Mau sayang sama papa, sayang sama mama, sayang sama kakak, sama adik. Dan juga tadi ya, nggak mau main HP lama-lama. Coba kalau adik-adik yang lain, ada yang mau juga nggak? Mau berjanji tuh kayak adik Michelle. Coba lo sepengen dengar suaranya. Adik. Mau. Arka. Coba mana adik Arka? Mau. Mau. Siapa tadi yang bilang mau coba? Arka? Halo adik Arka. Joti. Saya mau nurut sama mama papa. Oke, sip. Bagus ya itu. Adik Joti mau nurut sama mama papa. Kalau adik Arka, mau nurut juga nggak sama mama papa? Mau ya? Iya, harus mau dong. Itu tandanya kita anak-anak Tuhan yang baik. Oh, ada lagi nih, Jenis. Mana coba Jenis? Kalau saya, Miss, kalau saya Losa, saya itu ini mau ketika bermain itu mau bisa lihat waktu, jadi nggak usah lewat waktu bermain gamenya, Mister. Sip. Itu juga bagus ya. Jadi tahu waktu ya. Kami mainnya kan selalu 2 jam, tapi terkadang selalu lewat waktu atau enggak agak dikit kelamaan. Soalnya nggak pernah lihat waktu. Okay. Good. Okay, sip. Itu ya. Mau nggak? Mau kelamaan main gamenya. Wah, ada lagi tuh. Lo lihat adik Tio tuh kayaknya tuh. Udah raise hand juga tuh. Coba suaranya dibuka. Di-unmute dulu. Adik Tio apa? Janjinya mau janji apa? Enggak berantem terus sama adik, soalnya suka berantem, jadi bikin pusing. Oh, jadi bikin pusing ya? Maaf apa pusing, karena adik Tio sering berantem ya. Jadi enggak boleh ya. Tadi Tuhan Yesus sudah mau mengasihi kita ya, mau sayang sama kita. Jadi kita harus sayang juga sama mama, sama papa, sama adik, sama kakak. Nah, coba satu lagi nih. Lose pengen dengar suaranya. Dengar suaranya adik Ivana. Ayo, coba. Lose pengen dengar suaranya adik Ivana nih. Aku ingin menuruti perkataan mama dan papa. Oke, sip. Adik Ivana, good job ya. Lose senang sekali nih hari ini adik-adik. Mau ya? Iya, mau berjanji untuk menuruti mama papa, mau sayang sama mama papa, sama adik, sama kakak. Nah, itu adik-adik cerita firman Tuhan kita pada hari ini. Nah, sekarang Lose mau ajak adik-adik semua kita baca ayat hafalan dulu ya. Nah, ayat hafalannya kita baca bareng-bareng, nanti adik-adik boleh tiruin setelah Lose Iyo ngomong. Oke ya, jadi bisa dibuka semua tuh. Di-unmute dulu, biar kita keluarkan suara kita sama-sama ya. Oke, kita baca ya, Lose dulu ya. 1 Timotius 1. Satu Timotius 1.
Kristus Yesus, datang ke dunia, untuk menyelamatkan orang berdosa. Ya, itu ayat hafalan kita ya adik-adik. Nah, sebelum kita mengakhiri cerita firman Tuhan hari ini, Rio mau ngajak adik-adik nyanyi sebuah lagu nih. Pada tahu lagu ini kan? Yesus sayang semua, semua, semua. Nah, kita nyanyi bareng-bareng ya lagu ini, kita nyanyikan nah satu kali aja. Oke? Sebelum kita menutup. Yuk. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Wow. Oke adik-adik. Adik-adik. Sekarang menutup firman Tuhan kita di dalam doa. Yuk kita berdoa. Sikap doa yang baik. Lipa tangannya. Tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan, ajarkan kami untuk sayang ke mama, ke papa, ke adik, dan kakak. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Semuanya ya, udah keren-keren dan sudah menghafalkan ayat hafalan. Wah, hebat sekali. Sekarang tiba saatnya ya adik-adik semua ya, untuk mengasihi Tuhan dengan apa cara lain Lose? Wah, caranya apa ya Lose Indi? Yaitu adik-adik, ada cara kita mengasihi Tuhan. Kita rela memberi persembahan buat Tuhan. Ya, sekarang saat ini tiba saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Dengan memuji Tuhan, kidung ceria nomor 355, yaitu aku bawa dan berikan persembahanku. Berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan ini. Berkati ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kalian tadi sudah mendengarkan cerita ya, dalam memberikan persembahan. Sekarang Lose Miki mau ajak kalian melihat ke kiri dan ke kanan, ada siapa ya? Mana? Oh iya, ada kakaknya, sini ada adiknya, ada papa-mama juga, tapi ngumpet ya, kalian ada di kamera ya, gak apa-apa. Tapi Lose tahu kalian pasti ada di sekitar orang-orang yang sayang sama kalian. Sekarang Lose mau ajak kalian semua untuk mengucapkan aku sayang kepada siapa yang ada di samping kalian atau di belakang kalian atau di sekitar kalian. Coba Lose mau dengar adik Briel. Kan adik Briel. Nah, coba dibuka bagian adik. Aku sayang pada mama. Oh, mama iya.
Sayang siapa lagi yang ada di situ? Ade. Oke, Ade. Sekarang lo semua mau dengarkan Excel. Excel coba. Buka mic-nya. Sekarang bilang, aku sayang siapa yang ada di situ? Halo. 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 Bilang aku sayang siapa yang ada di situ? Saya mama. Oke, okay, good. Sekarang James, mana James? Ini dia James, kita dengarkan James. James mau bilang sayang sama siapa nih? Sayang sama siapa? Mama gitu. Sama siapa James? Mami. Oh, Mami. Sekarang kita dengarkan yang suka lagu-lagu adiknya atau yang adiknya suka lagu-lagu mana ya, siapa ya yang suka gangguin Mbak Arin, suka saling berantem tadi siapa ya? Oh, Bio ya sama Sofia ya. Masih sayang ya adik-adik. Coba mana? Alvaro, mana Alvaro? Kali kan dia masukkan tempos. Dia masukkan tempos. Ya, kita udah dengarkan. Lo usah denger kok, tapi dalam hati gak apa-apa. Lo usah bisa denger. Oke. Sekarang ada tempos. Tempos. Eloise. Mana Eloise? Eloise mau ngomong apa? Mama. Iya, saya mama. Saya mama. Oke. Kita ada Maria, Grace, Timothy, juga ada Wulan. Semuanya mau bilang ya, aku sayang sama siapa yang ada di sekitarnya. Oke. Itu sebagai tanda kasih kita kepada Tuhan Yesus juga. Bapak ya adik-adik. Wah, adik-adik, semuanya keren-keren ya. Aktivitas hari ini seru. Wah, Lose juga mau bilang sama Lose Indri. Sekarang ya Lose Indri. I love you Lose India. Iya. Adik-adik, mari kita dengarkan dulu pengumuman Paskah minggu depan ya. Jangan lupa perhatikan ya adik-adik semuanya, oke? Okay? Nah, adik-adik, jangan lupa ya ibadah Paskah minggu depan di tanggal 17 April. Jamnya jam 11 ya adik-adik. Nah, di situ ada lomba Paskahnya juga loh. Dari kelas balita atau batita, nanti ada foto dengan tema Paskah. Dan itu dikirimnya paling lambat tanggal 13 ke Lose Rosminda. Coba deh, adik-adik yang balita atau batita, udah ada yang ngirim belum? Udah ada yang ngirim belum ya fotonya? Belum ya? Nah, jangan lupa ya adik-adik, sebelum tanggal 13 April, adik-adik sudah harus mengirimnya ya. Kirimin aja foto-foto yang lucu dan yang bagus ya adik-adik. Nah, terus ada sehadi bisa diiniin enggak? Satu, ada joget balon beserta keluarga dari Via Zoom ya. Nah, adik-adik jangan lupa untuk mempersiapkan balon di rumah ya. Dan ada juga di kelas 2, lomba menebak tokoh Alkitab. Dan jangan lupa itu di tanggal 17 juga ya adik-adik. Pasti bakalan seru ya. Wah, adik-adik. Jangan lupa ya untuk Paskah minggu depan, semua adik-adik untuk mempersiapkan diri untuk jadi minggu depan besok. Pasti seru ya ibadah
Paskah besok? Iya, oke ya. Wah, pastinya seru dong Lose. Karena ada theme song-nya juga yang sebentar lagi nih akan kita nyanyikan. Nah, adik-adik, yuk Lose mau minta adik-adik untuk berdiri semuanya. Berdiri yuk. Ya, sudah semuanya ya. Yuk, kita akan menyanyikan lagu baru nih adik-adik. Meskipun ini lagunya baru, tapi kita belajar ya. S-A-L-I-B. S-A-L-I-B. Wah, adik-adik, gak terasa ya, ibadah sekolah minggu ini udah di ujung. Wah, ternyata udah selesai. Ya, betul loh, tapi adik-adik yang ada di rumah, jangan bersedih ya. Karena minggu depan akan ada lesa-lesa yang lain yang siap menemani adik-adik. Nah, yuk adik-adik, lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena ibadah kami telah selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Adik-adik semuanya, kita masuk
kasih lo ya untuk foto bersama ya. Oke. Nah, betul loh, Se. Kali ini kita mau pakai gaya deh sekali-sekali. Nah, adik-adik bisa ikutin Lose Indri sama Lose India ya. Nanti minta tolong dong Lose Hadi. Oke, Lose. Ya, untuk foto adik-adik semuanya. Nah, yang pertama kita akan pakai gaya yang biasa, yel-yel kita bikin. Nah, pertamanya yaitu gap. Gapnya seperti ini adik-adik. Agak ditahan sedikit ya, biar Lose Hadi foto dulu. Gap. Ya, satu, dua, tiga. Ya. Lagi, tunggu, Lose. Satu, dua, tiga. Udah, Lose. Tes. Satu, dua, tiga. Tunggu dulu, sekali lagi. Udah, Lose. Lagi. You. You-nya seperti ini, adik-adik. Ya, satu, dua, tiga. Sekali lagi ya. Satu, dua, tiga. Sudah, Lose. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Nah, sesi fotonya sudah selesai ya, adik-adik. Minggu depan ya. Ya. Selamat hari Minggu, adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Hari Minggu, Bapak. Bye.